Berikut adalah 7 sistem operasi populer yang umum digunakan pada PC saat ini. Windows adalah sistem operasi yang paling populer di dunia. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Microsoft dan menawarkan berbagai fitur seperti kemudahan penggunaan, kemampuan untuk menginstal aplikasi, dan dukungan perangkat keras yang luas. Mac OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac. Sistem operasi ini menawarkan desain yang elegan, antar muka pengguna yang mudah digunakan, dan kemampuan untuk menghubungkan perangkat Apple lainnya. Linux adalah sistem operasi yang gratis dan open source yang tersedia untuk PC. Sistem operasi ini menawarkan keamanan yang lebih baik, dukungan untuk berbagai perangkat keras, dan kemampuan untuk memodifikasi kode sumber. Chrome OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat Chromebook. Sistem operasi ini menawarkan kecepatan yang tinggi, dukungan untuk aplikasi Android, dan kemampuan untuk mengakses layanan Google dengan mudah. Ubuntu adalah sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Canonical. Sistem operasi ini menawarkan dukungan yang baik untuk perangkat keras, mudah digunakan, dan memiliki komunitas yang besar dan aktif. iOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat mobile seperti iPhone dan iPad. Sistem operasi ini menawarkan keamanan yang tinggi, desain yang elegan, dan dukungan untuk aplikasi yang dikembangkan khusus untuk platform Apple. Android adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile. Sistem operasi ini menawarkan kemampuan untuk menginstal aplikasi, integrasi dengan layanan Google, dan dukungan untuk berbagai perangkat keras. Setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan pemilihan sistem operasi yang tepat tergantung pada kebutuhan pengguna. Namun, pada umumnya Windows dan Mac OS lebih banyak digunakan untuk PC,